1.4% individu daripada kumpulan berpendapatan 40% terendah berdepan masalah kesihatan mental. Golongan B40 berdepan cabaran yang lebih sukar dan terdedah kepada risiko kesihatan mental. PAS mengakui menjadi cabaran kepada semua parti politik tanah air untuk dekati lebih 5.8 juta pengundi muda kerana pola pemikiran golongan itu yang berbeza. Polis menahan 3 lelaki bagi bantu siasatan terhadap kejadian khianat dan ugutan jenayah terhadap 2 beranak di sebuah kebun sawit berhampiran rancangan tebatan banjir Labu Kubung di Teluk Intan pada Rabu. Tangkapan ke atas suspek berusia 47 tahun dan 2 lelaki berusia 28 tahun itu dilakukan pada jam 4:05 petang Sabtu. Perinciannya dalam Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.